Ini adalah satu kekuatan untuk menduduki kursi lurah. Betul, Pak. Kekuatan tiada duanya. Hidup Pak Kosim. Walaupun pemilihan lurah yang akan datang masih lama, aku bertekad untuk mendudukinya. Kalian harus ingat itu, ya? Nah, mulai sekarang kita harus mengatur rencana kita baik-baik. Iya. Yeah. Pergunakanlah ini. Tapi semuanya akan gagal tanpa bantuan kalian. Jangan khawatir. Urusan Pak Kosim, urusan kami juga. Bagus. Nih. Kalau Bapak sudah menjadi lurah, kami pun akan kebagian senang. Udah, udah.